Baik para sahabat terminal, sahabat transportasi Indonesia tentunya. Salam sedulur mania, salam sedulur kopi pahit. Pada kesempatan edisi pagi hari ini, tepatnya di puasa ke tanggal 14 ya kalau nggak salah. Ini kita berada di Terminal Pulau Gebang, akan melihat bagaimana persiapan bus-bus AKAP tentunya yang dipersiapkan untuk persiapan mudik di tanggal ini, tanggal 4 bulan 4 2023. Langsung saja kita berada di parkiran. Apakah banyak bis yang terparkir atau bagaimana, pokoknya kita ikuti terus video kita sampai dengan selesai. Langsung saja di depan kita ini sudah nampak ada 5 unit dari busnya PO Sinar Jaya ya. 1 2 3 4 5, dan di sebelahnya ada CSA, ada Budiman, ada Rasa Sayang, itu 3 unit, dan ada itu Madonna, dan yang itu Beju. Dan ini ada 27 Trans Presiden kelas. Ini kelas paling tinggi, apakah starter tinggi dari anu ya, apa namanya, PO27 Trans. Kita akan lihat lagi, bergeser. Sepertinya ada Gumarang Jaya. Ini pukul 6 kurang ya pagi. Nah ini ya, unit-unit Sinar Jaya. Ada tujuan Purwokerto, ada Pekalongan, ada Tegal Slawi, Brebes. Nah bergeser itu ada Das Bladas yang sedang servis. Ada Al Khotob 116, dan ada ini nih, apa ini, Pejuang Rupiah apa-apa ya, kita lihat ke belakang. Nah ini unitnya Beju. Beju Black Bus dengan ciri khasnya pintu tengah. .035 ini udah ganti nama lagi, Pejuang ya. Tuh dulunya namanya apa ya, lupa sih. Oke, kita balik lagi ya ke sana. Dilihat masih biasa saja ya, belum ada persiapan-persiapan khusus, hanya persiapan servis rutin. Ini rodanya masih dilepas. Ini ada 0050, ada 007, ada 075 Albasid, ada Cipto GM. Di sini ada 6 unit dari armadanya PO Haryanto ya. Belum ada persiapan yang signifikan di edisi puasa hari ke-14. Buat para sahabat, para sedulur yang melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya di tahun ini lancar dan dimurahkan semua urusannya, murah rezeki. Nah itu ya, ses. Dan kita lihat dari dekat. Itu ada unitnya dari
Gunung Harta. Bongkar barang. Nah, ini ada Albasid yang stikernya mulai ngelentek itu ya. Cipto GM Madura Surabaya Jakarta ada Manin Black. Ya, sedang dicuci sama Pak Tuyul ini ya, biar makin kinclong. Ini ada saudaranya ini tiga dan suruh juga ini yang kemarin ngambil 10 unit ya dari rilisan Adi Putro. Mantap. Nah, itu aja ya, dapat dilihat tadi ya, ada 5 unit dari BO Sinar Jaya, 1 unit dari CSH Budiman Gumarang sahabat, dan 3 unit dari Rasa Sayang ada Beju, ada Haryanto, ada Cipto GM. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan berkah dan selalu dimurahkan rezeki. Salam sedulur mania, salam sedulur kopi pahit. Kurang lebihnya informasi saat ini mohon dimaafkan. Untuk harga tiket saat ini mulai ada kenaikan dari 10.000. Nanti kenaikan yang agak naik itu dimulai pertanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan April sudah mulai naik. Oke, langsung bisa pesan aja, langsung datang ke Terminal Pulau Gebang, dan apa link-link online atau punya kontak langsung bisa dihubungi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.